tanggal 1 sampai 10 Ramadan penuh rahmat aja siang malam. Tanggal 11 sampai tanggal 20 penuh keampunan siang malam turun. Nah, tanggal 29 atau 30 terserah aja lawan pemerintah apabila madakan puasa sekian. Nah, inya tanggung jawabnya. Apabila hari raya sekian, inya tanggung jawabnya habis. Jangan menghitung sorongan lagi. Ujar Guru Saman Jalil, nomor 2 seluruh ilmu palak di Indonesia. Seluruh Indonesia yang alim ilmu palak dikumpulkan Ba'ado nomor 2 Saman Jalil. Ini manggah aja sini. Apa kabar jurang manggah aja? Kenapa tuh jurang kali? Hamba aja. Halnya hamba bisa garing. Tuhan mana bisa garing? Ujar Guru Saman Jalil, macam apa syekh jar? Nyambat aku syekh. Macam apa syekh? Nih, keadaan kayak ini jar. Macam apa nih jar? Umpama pangatinya, kita takut kesah, hitungan itu takut kesah. Pokoknya, nahadang orang aja mau makan ke apa? Baju orang akurban, nah jalan itu jelah jar. Sidinnya merasa bertanggung jawab juga. Bukan dahulu mintu Guru Saman Mulia. Bahari tak? Guru Saman Mulia. Pabila sudah nispu Sa'ban, nispu Sa'ban. Man, apabila puasa man nyawa, undang 4 nyawa aja. Ujar Saman Mulia, lawan Saman Jalil. Ujar Saman Mulia, man Saman Jalil. Apabila puasa nyawa, undang 4 nyawa aja. Anu, sehe, hari anu. Jadi gue Saman tuh apa kabar? Nah, undang puasa anu, 4 Saman Jalil. Jadi nang di rumah tuh 4 juga. Kan orang ahli hisab boleh kalau kita percaya roninya boleh. Kalau sekolah, wa'alaman sandaqahu. Apabila tanggal 21 Ramadan datang sama jalan man nyawa apabila hari raya ambil 4 nyawa aja. Ujar Saman Mulia. Maka Saman Mulia ini mengiyon itu bependern itu aku tuh dikiyon diundang nang datangan ke rumah kita makanan. Padahal yang ini artinya meninggalin. Nah undang kayak itu nyawa terserah. Lalu Saman Jalilnya sudah ihnil mudahan panjang umur. Nah mangga-mangga datang memekasakan kesan ini. Tuh esok mengalih-ngalih hitung sorong. Samakah alim nyalan Saman Jalil dulu bidang situ. Nah, itu aja disini terus tentunya. Hadang pengumuman contoh. Ini tanggung jawab bis.